Inilah Aranjo Paku, hasil berburu dari beberapa ruas jalan di ibu kota selama pandemi. Berbagai jenis ranjo berhasil dikumpulkan, ranjo paku berbagai jenis ukuran, dan ini ranjo jari-jari payung khusus dari ruas jalan Gatot Subroto. Dan ini jenis ranjo jari-jari payung yang berhasil dikumpulkan dari ruas jalan Gatot Subroto, Senayan mengarah Semanggi. Banyak kan jari-jari payung, walaupun ada juga jenis pakunya, tapi yang paling banyak ditemukan itu sepanjang ruas jalan Gatot Subroto jenisnya jari-jari payung. Ini jenis jari-jari payung ini sangat berbahaya karena jenis bantu belas pun bisa gembos untuk jari-jari payung. Jari-jari payung sampai saat ini beberapa ruas jalan di ibu kota masih sangat rawan sekali. Ranjo paku dan ranjo jari-jari payung, itu diantaranya yang masih sangat rawan itu ruas jalan Gatot Subroto, Senayan mengarah Pancoran, lanjut Pancoran mengarah Cawang, jalan MT Haryono, itu jenisnya seperti ini, jari-jari payung. Itu masih sangat rawan sekali. Beberapa ruas lain yang masih rawan ranjo paku, seperti daerah Galur, jalan Letjen Suprapto, Galur mengarah Underpass Senen, ruas jalan Gunung Sahari setelah Kartini mengarah Mangga Dua, itu juga rawan ranjo paku. Menghindari ini gimana tuh Pak? Untuk menghindari jebakan ranjo, saya sering menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan khususnya roda 2 itu kurangi kecepatan ketika melewati titik rawan ranjo, itu akan meminimalisir dampak dari jebakan ranjo. Hati-hati, kecepatan tinggi itu sangat rawan sekali terkena ranjo. Jelang pergantian tahun baru, seperti biasa masyarakat biasanya banyak yang keluar untuk merayakan tahun baru. Untuk malam ini, saya untuk tahun ini menghimbau masyarakat pengguna jalan agar hati-hati, karena ranjo paku dan ranjo jari-jari payung masih sangat rawan. Kalau bisa jangan keluar rumah, tetap di rumah. Juga keadaannya sekarang masih pandemi, masih musim COVID, jadi sebaiknya di rumah. Ya, saya menghimbau masyarakat pengguna jalan pergantian tahun baru sebaiknya jangan keluar rumah. Sebaiknya saya saja yang keluar rumah untuk mengamankan jalanan dari ranjo paku ini tuh. Pak, kalau yang kecil-kecil itu daerah mana tuh Pak biasanya Pak? Ini daerah Jakarta Pusat, daerah Galur, Underpass Senen, terus Gunung Sahari. Oh, jenisnya kecil-kecil gitu ya Pak? Ini berbagai macam ukuran ya Pak ya? Iya, ini paku mulai 2 cm sampai 3-4 cm. Ini banyak kan paku 3-4 cm. Ini sudah disortir ini. Kalau lapisan bawah itu masih kelihatan putih gitu. Tapi untuk atasnya... Ini satu beda ya Pak, ini yang depan nih Pak? Yang beda ini, yang jenis jari-jari payung. Ini hasil penyapuan dari ruas jalan Gatot Subroto, Senayan mengarah Semanggi, titik rawan ranjau jari-jari. Jangan lupa subscribe ya.